Hi guys, so welcome back to my channel Lemons. Alright, so hari ni aku nak review menu baru daripada KFC, iaitu apa nama dia? Zinger Burger. Ya, yeah, Zinger Burger. Okay, so stay tuned. Hello. Saya nak order Zinger Chop. Yang dua tiga? Dua ketul. Yang fries kan nasi? Bagi fries. Minum? Air yang air sejuram. Yang dia bagi dua? Ha. Bagi? Itu je. Kata dua masih. Okay. Nak pergi ke apa? Jadi okay. Tunggu. Dia baru nak goreng kot. Panas. So, korang yang dah makan ni kan, korang rasa apa? Sedap tak Zinger Burger ni? So, aku rasa sebelum ni dia pernah bawa keluar dah jenis yang macam Zinger Burger ni. Cuma nama dia adalah, maybe nama dia time tu Chicken Chop kot. Ni dia tukar Zinger Chop. Biasa. Nak nampak variasi banyak sangat. So, kita tunggu sekejap A few moments later. Maybe Zinger ni bila kita order baru dia goreng dia punya apa? Ayam tu ha. Makian ya. Let's go boys. Sekarang kita cari tempat nak makan dekat mana. Okay, dah sampai. Okay, so aku beli. Boleh nampak? Oh, cerah sangat. Aku beli yang dua ketul punya. Alright, ni kau boleh nampak kan dia besar ni. Ui, kecil je. Macam mana tapak tangan aku besar lagi? Aduh, KFC. Bercanda loh. Dia bagi dua lagi satu. Tengok. Tapak tangan aku besar lagi. Okay, ada ni and fries. Okay. Ini dalam kotak dia lah. So, ni dia ada bagi dia punya gravy dia. Kalau korang boleh tengok ni gravy dia. Nampak-nampak aku takut tumpah ni. Ini gravy dia. Okay, so bau dia sama macam ni. Gravy untuk ni, mashed potato tu. Aku rasa dia guna yang tu je. Dia tak ada tambah apa-apa pun. And coleslaw. So, air dia bagi air kejora. Kejora. Kejora ni oren kan? Ya, kejora. So, tunggu apa lagi? Jom
Jom makan. Bismillah, aku basahkan tekak dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Why dia boleh tahan lah. Ha lah geng. Dia just guna apa tu? Mashed potato punya kuah. So, bismillahirrahmanirrahim. Ayah biasa je geng. Tak ada yang menarik pun. Dah lah lagi berminyak daripada ayam yang kalau biasa tu. Dia buat macam ni lagi berminyak ayam dia. Dia macam ni. Korang beli ayam KFC yang biasa tu. Lepas tu, korang celup dalam kuah mashed potato. Macam ni lah, sebiji rasa. Tak ada pun yang dia improve apa-apa pun. Cuma nama dia je lain. Aku rasa tepung dia ni little bit masin lah. Kalau korang beli kan, korang rasa tepung dia masin, berminyak, tak pedas. Ada orang tengok aku makan guys. Tantak. Wah. Panas, panas. Das. Baby bagi sampai 2. Tapi ayam kecil. Hei, tak faham. Kentang. Kita try makan dengan ni. Tapi kan kalau kentang kan, aku lagi suka kentang KFC daripada kentang McD. Cik. Makan. Tengok aku buat video. Okay, done. Okay. Bagi aku kan, kalau korang beli, korang nak sangat makan KFC kan, korang mengidam apa kan. Rasa macam tak berbaloi kalau korang beli Zinger Chop. Sebab tak kenyang. Kecil, tak kenyang. Berminyak daripada ayam biasa. Aku kali ni aku ni lah, aku review jujur kan. Berminyak, a bit masin. Rasa macam tak berbaloi kalau korang beli. Dan kuah dia, dia just guna kuah mashed potato, yang gravy mashed potato tu. Dia just guna yang tu je. Dia tak adalah nak improve ke, nak tambah black pepper ke apa kan. Cadangan kan. So bagi dia macam rasa lain lah kan. Ni just rasa macam tu je. Aku pun So untuk Zinger Chop ni kan, aku bagi dalam
6 per 10 je lah. Sebab macam aku cakap tadi lah, kan? Tak tahu. So aku tak berapa suggest dekat korang untuk makan benda ni. Tapi ni tekak aku lah. Kalau tekak korang, aku tak tahu. Korang boleh lah sendiri, tahu lah sendiri apa korang nak buat, kan? Aku just review je pendapat aku. So itu saja daripada aku. Kita bertemu lagi dalam next video. Stay tune dan teruskan support aku, okay? Tekan button like, subscribe, comment. Bye.